Nah, anak-anak kita pengen nggak berhasil seperti Kanjeng Nabi? Kepengen nggak berhasil seperti Kanjeng Nabi? Dari nol sampai segala-galanya dicapainya. Pengen? Bener? Ada di sini anak-anaknya pengen jadi presiden? Ada? Jadi menteri? Jadi apa? Direktur BUMN? Pengen ada? Jadi gubernur, bupati? Tidak mustahil, semua bisa kamu capai. Dengarkan pesan Tuhan kepada kekasihnya. Alam nasrah laka sadra. Ini kata kunci keberhasilan Nabi adalah di surat ini. Setelah Allah menceritakan kepahitan hidup Nabi, disinilah kunci keberhasilannya. Alam nasrah laka sadra. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Terus alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan segala beban dan penderitaan. Alladzi anqadha dhahrak, yang membuat punggungmu terbungkuk-bungkuk. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan sebutanmu, namamu kuangkat setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Semua kemudahan ada kesulitan, semua kesulitan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusra. Wa idza faraghta fansab. Kalau selesai, setelah selesai mengerjakan satu, fansab, bekerja lebih keras lagi. Wa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ini. Jadi artinya, pertama kali anak-anak sekalian, kalau kamu ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, ingin berhasil, ingin menjadi orang besar, ingin menjadi pemimpin, satu, lapangkan dulu dadamu itu. Kalau dadamu itu, jiwamu itu masih sempit seperti ini, jangan berharap engkau akan tetap berjalan di tempat seperti itu. Lapangnya dada seperti apa? Ternyata dunia ini, luas dan sempitnya dunia, bukan dunia yang sempit, tapi hatimu yang sempit. Dunia ini luas ketika hatimu luas. Ketika Allah melapangkan dadamu, artinya engkau akan melihat bahwa dunia ini terbuka lebar, kesempatan terbuka untuk kita hidup maju dan berhasil dan sukses menempuh kehidupan. Pengen tahu caranya bagaimana supaya jiwa kita besar? Supaya alam nasrah laka sadrak, dada kita terbuka lebar. Satu, yaitu satu, bahwa ketika ada tokoh pemimpin orang besar yang kamu idolakan, apakah itu Michael Jackson, apakah itu Stevie Wonder, apakah Nelson Mandela, apalagi Syahrini barangkali. Anak-anakku, jangan berkecil hati melihat mereka orang-orang besar yang kaliber internasional. Jangan terlalu membelalakan mata mengagum-ngagumi mereka. Mereka tidak ada seupilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil semuanya. Langkah sekuku ireng-irengnya acan geng. Melihat kekayaan Onassis, Adnan Khashoggi, Howard Hughes,
Di sini siapa? Jim Sriadi, ya. Di Pogro. Jangan terlalu terbelalak matamu mengagumi mereka yang menyebabkan kamu menjadi minder, menjadi kecil hati. Aku tidak mampu seperti mereka. Tidak. Yuk kita mulai, kita bangun kepribadian kita dari sini. Bahwa kamu sebagai santri Miftahul Muta'allimin, latar belakangnya apakah orang tua kamu tukang buruh tani, apakah tukang beca, apakah kiai, apakah pejabat, semuanya adalah sama. Bahwa sesungguhnya sebabnya mereka bisa menjadi besar dan ada sebagian tidak bisa besar-besar, itu sebabnya karena mereka itu mampu melihat jati dirinya. Cermin mereka bersih sehingga mukanya kelihatan, badannya kelihatan bersih. Dan orang yang menyebabkan dia menjadi minder, menjadi apa namanya inferiority complex, itu karena persoalannya cerminmu terlalu kotor sehingga kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Sebetulnya Allah membuat manusia itu semuanya adalah sama. Persoalan orang melihat kamu rendah, yang merendahkan kamu, yang tidak menilai kamu, yang tidak memuliakan kamu, yang menakut-nakutin kamu, gak bakal bisa mencapai tujuan itu. Modalnya dari mana? Langkah awite, langkah ceritanya, aja ngayal keduwuran. Hilangkan perasaan itu, bahwa bukan sekarang saja kamu dikecilkan oleh orang, dihinakan oleh orang, dasar anak tukang macul segala macam. Percayalah, dulu pun ketika nenek moyangmu zaman dahulu, yang menghinakan nenek moyangmu zaman dulu, bukan hanya iblis saja yang merendahkan, malaikat juga masih meragukan akan keberadaan nenek moyangmu itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Adam. Benar, jangan bilang, hei, iblis malang melintang, iblis terbelalak, masa saya harus bersujud kepada cengkeh romed seperti ini? Tahu cengkeh romed? Cengkeh itu di bawahnya pecak belek mungkin. Iya, mana mungkin? Malaikat juga sama, merendahkan juga pun tentang malaikat. Tak kerasan dingin saja lah mungkin. Sampai malaikat ini bertanya, untuk apa ya, wahai Tuhan kami, menciptakan makhluk seperti ini yang nantinya bakal gulet saja, yang bakal merusak saja, banjir darah, ngapain? Apa tidak cukup kami saja yang selalu bertasbih? Apa itu tidak merendahkan Kanjeng Nabi Adam? Betul enggak? Betul enggak? Ini pelajaran penting bagi kita. Mari kita baca Al-Quran. Di sela-sela Al-Quran, mutiara, berlian, yakut, permata, di selap-selap ayat Quran yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Karena umat Islam selama ini sibuk mencari halal dan haram saja. Selain itu lewat. Itulah kekayaan kita yang bisa membangun semangat kita. Terlupakan. Paham anak-anak sekalian? Paham? Nah, itulah makanya Allah mengatakan, hei malaikat, ajaknya bacot eser, masa paham eser aku? Ya. Di situ Allah membuktikan akan unggulnya Nabi Adam di atas malaikat dan iblis itu semuanya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah bukakan segala potensi yang dimiliki oleh Nabi Adam. Ya. Disekolahkan lagi, dididik lagi, dilatih lagi, suruh pesantren di cadang pinggang.
Iya, sana ngaji dulu di pondoknya Gesakus yang cadang pinggang. Setelah selesai, dihadapkan kepada malaikat. Suma'aradahum alal malaikati. Hai malaikat, kamu merasa lebih hebat dari Adam. Ya. Faqal ambi'uni bi'asma'iha ulai. Ditantang oleh Allah. Buktikan mana yang lebih hebat. Coba, ini apa, ini apa, ini apa. Apa malaikatnya? Nggak tahu. Luka. Teterang. Tengartos. Mbu, beli ngarte. Baru mereka mengaku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, itulah. Makanya Allah juga mengatakan kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sing bengen ya takwara, sira ku goblok beli ngerti apa-apa katanya. Iblis juga sama. Kalau iblis dari awal ini, setelah dibuktikan Adam punya potensi yang luar biasa, malaikat bersujud langsung fasajadu, ternyata iblis tetap berkeras kepala, tidak mau bersujud. Masih tetap tolak pinggang sambil melotot marah kepada Adam. Sehingga Allah dengan adilnya tidak serta-merta lalu ditampar dan diusir, tidak. Tapi iblis dipanggil dulu baik-baik untuk diklarifikasi. Dan dipanggilnya iblis ini belum statusnya, belum tersangka, baru sebagai saksi. Betul nggak? Ditanya, ma mana'aka an tasjuda, ma manaka alla tasjuda. Ini mau saya terangkan tapi menghabisin waktu. Maknanya begini aja, apa gerangan yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud? Sudah jelas ini pinter, ini potensinya luar biasa. Malaikat sudah bersujud, kenapa kamu tidak mau? Ya, iblis tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Padahal Adam adalah makhluk Allah yang pertama kali punya intelektualitas yang tertinggi pada zamannya. Kenapa? Ternyata dia mengatakannya, qala ana khairum min minhu. Aku lebih hebat dari Adam. Nah, tetap masih mengatakan lebih baik dari Adam. Dari sisi keilmuan, potensi, keahlian, kepintaran, sudah jelas Adam unggul. Tapi kenapa iblis tidak mau bersujud, tidak mau mengakui kelebihan Adam? Ada alasan asal-usulnya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api dan Adam dibuat dari tanah. Khalaqtani, engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Itulah sehingga dijelaskan oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Adam iblis menolak, tetap tidak mau bersujud. Ternyata landasannya, sebabnya karena iblis itu makhluk yang sombong. Wasat baro. Karena dia sombong, itulah maka Allah mengatakan, wa kana minal kafirin. Maka iblis adalah kafir. Iblis kafir dikarenakan dia sombong. Oleh karena dia sombong, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi iblis kafir bukan karena tidak percaya, tapi karena dia sombong. Maka siapapun di sini yang sombong, kafir loh. Jadi kafir itu bukan tidak percaya. Saya nanya anak-anak nih, iblis kafir enggak?
Iblis kafir enggak? Kafir. Sebabnya kenapa disebut orang kafir? Bukan karena tidak percaya, karena sombong. Sebetulnya percaya enggak? Percaya. Dia mengatakan khalaqtani, engkau menciptakan aku. Iblis lebih ma'rifat daripada bapak-bapak kok. Ya. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah sebagai khalik, sebagai pencipta. Disebut kafir itu karena dia sombong. Jadi kata kafir itu bukan untuk orang yang non muslim, untuk orang sombong, untuk orang kikir, untuk orang kasud, untuk orang tidak bersyukur, itu kafir semuanya. Masih dipahami. Nah makanya bapak-bapak sekalian, inilah maka karena kesombongannya, karena tidak mau bersujud, maka iblis dipersona non gratakan oleh Allah dari kerajaan surga. Itu pelajaran penting bahwa harus kamu yakini, anak-anak santri Miftahul Mutaalimin, bahwa Allah telah menaruh potensi yang luar biasa, yang melebihi makhluk siapapun. Anda punya potensi itu. Kamu bisa jadi presiden, kamu bisa jadi menteri, kamu bisa jadi sekjen PBB, kamu bisa. Semuanya sudah dipersiapkan. Yang menyebabkan kamu sulit adalah karena perasaanmu, karena ketidakpahamanmu bahwa di dalam dirimu ada potensi yang sama dimiliki oleh mereka juga. Nabi Muhammad sebagai contoh satu-satunya yang dibuktikan dari tidak punya apa-apa sampai dia membangun peradaban dunia yang sangat hebat ini. Paham anak-anak semuanya? Udah paham? Nah, oke. Sedikit saya tambahkan lagi. Adam akhirnya selesai. Iblis bersujud. Nah, malaikat bersujud, iblis tetap tidak mau bersujud sehingga akhirnya dikeluarkan dari surga. Apa sebabnya iblis dikeluarkan dari surga? Apa sebabnya? Sombong. Itulah makanya katakan yang Nabi, jangan bermimpi masuk surga apabila di dalam hatimu masih tersimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Jangan bermimpi masuk surga. La yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbi mithqalu habbatin minal kibriya. Jangan bermimpi masuk surga kalau hatimu masih menyimpan rasa sombong sebesar atom sekalipun. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, pengen masuk surga enggak? Pengen. Ada sombongnya enggak? Ada sombongnya enggak? Segede upil, segede kelenteng. Ada. Segede kelenteng, enggak bisa masuk. Sudah pernah masuk surga belum? Belum pernah. Boro-boro yang sudah dalam sorga saja karena sombong dikeluarkan lagi, apalagi kita belum pernah masuk sudah sombong, kira-kira bisa masuk enggak? Silakan pikirkan sendiri. Ini kenapa? Karena orang sombong itu adalah orang yang tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain. Ya, orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Adam terbukti hebat enggak? Malaikat mengaku enggak? Iblis? Tidak. Kenapa? Karena sombong. Jadi orang sombong itu orang yang tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Ada tetangganya beli mobil Avanza. Apa bilang, ya paling enggak kredit kan? Oke, ketok kuping, telung bulan ditarik maning, jadi ngantuk.
Nah kalau ada orang yang komentar seperti itu, kaya-kaya nggak bakal masuk surga gini, dugaan saya. Ya. Yang kedua, orang sombong itu goblok. Ya. Artinya orang sombong itu goblok. Kalau kamu pinter, ketika kesombongan kamu muncul, pada detik itu kamu menjadi makhluk yang goblok. Mari kita buktikan. Alasannya apa iblis tadi tidak mau bersujud? Karena merasa lebih baik dari Adam. Apa argumentasinya? Argumentasinya apa? Iblis dibuat dari Adam, dibuat dari, jadi iblis merasa lebih baik dari Adam. Saya mau nanya, api dengan tanah baik mana? Hah? Benar, cerdas nih. Cerdas, berarti iblis goblok ya? Kamu cerdas nih. Cerdas, ya baik tanah dong. Di dalam api ada apa sih? Ada pembakaran. Kasihnya karbonnya saja. Di dalam tanah, segala macam logam, segala macam unsur mineral ada semua dalam tanah. Ternyata iblis itu goblok. Tetapi saya melihat iblis diusir itu sebetulnya kasihan juga sebetulnya. Dosanya apa? Hanya karena sombong kok diusir. Iya, jadi kalau waktu itu saya sudah lahir, saya pasti saya kasih bantuan advokasi nih. Ya Allah, melas semenak ciraku gara-gara sobot diusir. Yang sirama goblok sirama. Itu makanya. Nih ya, cuma saya baru terlahir tahun 48 saya berlahirnya. Jadi sudah terlalu lama sekali. Ya iya, andaikan iblis waktu itu saya bantu iblis berbicara di hadapan Allah tuh logikanya bukan begitu. Tolong dong pakai bahasa diplomatis. Jangan pokmol begitu, jangan iya gimana lagi. Iya namanya nyengklak, bahasa nyengklak begitu namanya itu. Jadi gimana pakai? Coba kalau kamu bilangnya begini, ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada siapapun. Aku hanya bersujud kepadamu saja. Selamat balik ini, guys. Enggak kali. Mesti cerdas, jangan sembarangan tuh. Iya, betul.